Assalamualaikum, Bu. Bu. Waalaikumsalam. Kok sudah datang? Iya, Bu. Iya, Bu. Loh, kok sudah pulang? Ini kan belum waktunya pulang. Ya, sebelumnya mohon maaf, Bu. Bapak dapat kabar tidak mengenakan. Kenapa? Gini, Bu. Bapak dipecat dari pekerjaan Bapak. Ini surat pemecatannya, Bu. Bapak kok bisa? Gimana ceritanya? Jadi gini, Bu. Tadi Bapak lalai mengerjakan tugas dari atasan. Dan akhirnya Bapak dipecat, Bu. Terus gimana? Bapak sudah gak punya pekerjaan lagi, Bu. Ya udah, gak apa-apa, Pak. Yang sabar aja ya. Semoga Bapak dapat pekerjaan yang lain. Rezeki sudah ada yang ngatur, Pak. Yang penting semangat ya, Pak. Iya, Bu. Takutnya Ibu gak betah sama Bapak gitu. Jangan tinggalin Bapak ya, Bu. Bus, jangan ngomong kayak gitu, Pak. Senang bersama, susah juga bersama. Makasih ya, Bu, atas pengertiannya. Iya, Pak. Ya udah, sana Bapak ke belakang dulu. Tadi aku udah masak. Oh, iya, Bu. Bapak ke belakang dulu ya. Gimana ya? Apa kata tetanggaku nanti kalau suamiku dipecat dari kerjaannya? Terus kebutuhan sehari-hari kita dapat dari mana ya? Apa aku harus cari kerja juga ya biar bisa bantu suamiku? Ya udah, nanti aku pikirkan lagi. Bu? Loh, Bapak mau kemana? Mau kerja, Bu. Gimana? Gini, Bu, semalam Wahyu nelpon aku. Aku diajak kerja bersihin pekarangannya Bu Haji. Emangnya Bapak tahu kerja kayak gitu? Ya tahu lah, Bu. Kan dulu Bapak pernah kerja kayak gitulah, ngulik. Ya udah, sana Bapak hati-hati ya. Iya, Bu. Pamit dulu Bapak ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kenapa hujan? Padahal aku mau nyamperin suamiku. Wah, ternyata capek juga ya kerja kayak gini. Gak apa-apa lah, demi keluarga. Loh? Iya, Bu. Sini, Bu. Bapak hujan-hujan kok masih kerja? Iya, Bu. Soalnya ini harus selesai sekarang. Besok kan Bapak harus kerja di sawah, Bu. Nanti sakit loh. Ya nggak apa-apa lah, Bu. Ini udah gerimis, nggak terlalu deres kok. Ya udah, ini Bapak makan dulu. Ibu bawain bekal. Wah, makasih ya, Bu. Iya. Ya udah, makan di sana yuk, Bu.
Udah habis, Bu, makanannya. Enak banget. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Ya udah, Ibu, sekarang pulang ya. Bapak mau lanjutin kerja tuh. Ya udah, Ibu pulang ya. Bapak semangat ya. Iya, Bu. Ibu pulangnya hati-hati ya. Iya, Pak. Sayang. Bu, Bapak tetap kerja di kantor. Iya, Nak, masih kerja di kantor. Bu, aku mau beli mainan. Iya, Nak, tunggu Bapakmu pulang kerja ya. Oke. Assalamualaikum. Mana Ibu, Nak? Ada di belakang tuh. Waalaikumsalam. Udah datang, Pak? Iya, Bu. Bapak kerja di kantor kok pakaiannya gini? Iya, Bapak tadi bersih-bersih di kebun. Oh, di kantornya ada kebun. Iya, Nak. Ya udah. Kakak masuk ke dalam ya. Udah sana. Yaudah, Bu, duduk dulu. Ada yang mau diomongin. Ada apa, Pak? Gini, Bu. Ibu masih betah kan jadi istri Bapak? Loh, kok Bapak ngomong kayak gitu? Kenapa? Ya, takutnya Ibu gak betah sama Bapak. Soalnya Bapak kan kerjanya kayak gini, Bu. Gak apa-apa, Pak. Yang penting kerjaan Bapak halal. Makasih ya, Bu, sudah mau setia sama Bapak. Tapi gini, Bu, rumah ini mau disita sama bank. Terus kita di mana, Pak? Tinggalnya di mana? Sementara waktu kita tinggal di rumah peninggalan orang tuaku, Bu. Jadi di sana ada rumah tapi kecil, Bu. Ya udah, Pak, mau gimana lagi? Yang penting kita ada tempat buat tidur biar gak kehujanan sama kepanasan. Ya udah, Bu. Ayo kita siap-siap, Bu. Ya udah, ayo, Pak. Ya udah, ya, Bu. Pak, kita mau ke mana? Kita mau ke rumah nenek. Ke rumah nenek? Iya. Ini masih jauh, Pak. Bentar lagi nyampe dah, Bu. Ya udah, yuk, Bu. Sementara waktu kita tinggal di sini dulu ya, Bu. Ya udah, Bu. Bapak kerja dulu ya, Bu. Iya, Pak. Mau kerja di sawah nih, iya. Buat Bang Adi. Hati-hati ya, Pak. Ya udah, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kasihan ya suamiku kerja sendirian. Aku nggak bisa apa-apa. Apa ya yang bisa menghasilkan uang? Oh, cari barang bekas aja. Kalau dijual kan cukup buat beli lauk. Alhamdulillah, akhirnya pekerjaan hari ini selesai. Loh, itu kan istriku sama anakku. Wah, ternyata dia sekarang cari barang bekas. Dia memang setia sama aku, mau menerima aku apa adanya. Sampai dia rela cari barang bekas buat bantuin aku. Sebaiknya aku ngomong sejujurnya aja.
kasihan banget sama anak dan istriku. Alhamdulillah ya, hasil hari ini banyak, lumayan banyak. Besok ikut ibu lagi ya. Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ibu, dari mana mulai tadi? Dari tadi gak kemana-mana, Pak. Di rumah aja nemenin kakak main. Beneran, Bu? Iya, dari tadi sama kakak di sini. Terus, tadi ngapain Ibu ngambil barang-barang bekas? Loh? Sudahlah, Bu. Gak usah bohongin Bapak. Bapak sudah tahu semuanya kok. Gini, Pak. Kan Bapak sendirian kerjanya. Aku cuma pengen bantu aja. Walaupun cuma bisa buat beli lauk aja. Ya, setidaknya jangan gitulah, Bu. Bapak masih kuat kerja. Bapak masih bisa menuhi Ibu. Aku cuma gak tega lihat Bapak kerja sendirian. Sebenarnya gini, Bu. Mohon maaf sebelumnya jika Bapak sering bohongin Ibu. Sebenarnya Bapak gak dipecat dari pekerjaan Bapak kok, Bu. Loh, jadi ini maksudnya gimana, Pak? Bapak cuma pura-pura dipecat dari kantor, Bu. Dan juga pura-pura kalau rumah yang kita tempati di Sita Bank. Sebenarnya itu enggak, Bu. Bapak cuma pengen tahu kesetiaan Ibu ke Bapak itu gimana. Jadi sekarang Bapak sudah tahu semuanya kok, Bu. Beneran, Pak? Iya, beneran, Bu. Mau gimana pun, aku tetap terima Bapak apa adanya kok. Mau kita susah, senang kita tetap bersama. Sebenarnya aku naik pangkat, Bu. Jadi kemarin-kemarinnya Bapak itu staf biasa. Dan alhamdulillah karena kinerja Bapak bagus, sekarang Bapak diangkat menjadi manajer, Bu. Alhamdulillah, Pak. Iya, itu berkat doa Ibu. Berarti aku bisa beli mainan. Iya, besok beli yang banyak ya, Nak. Ya udah, Bu. Ayo kita kembali ke rumah kita yuk, Bu. Ya udah, yuk. Siap-siap yuk. Biarlah, Bu, barang-barang biar asistenku aja yang beresin semuanya.